Jadi kita mau abisin duit. Ya Jo ya. Kita mau cari Gucci. Hai Hiroshi Fellas, kembali lagi sama gua Hiroshi di Hiroshi.story channel. Nah, ini yang pasti kalian tunggu-tunggu. It's shopping time to designer outlet Pandov. Jadi Fellas, outlet ini memiliki ratusan gerai branded dengan harga yang sangat miring. Menurut gue, ini adalah factory outlet yang paling murah yang pernah gue kunjungin selama di Eropa. Lo bayangin aja, diskonnya mulai dari 10-70%. Gila gak tuh? Dan pada saat pembayaran nih, Veles, lo juga bisa redeem tax refund-nya. Gila gak? Tambah murah lagi tuh. Mantep banget kan, Veles? Nah, buat kalian, Veles, gak perlu khawatir. Di sini, branded-branded outlet gak cuma jual barang-barang old season, tapi juga mereka menjual classic item yang pastinya bakalan diburu dong sama shopper dari seluruh dunia seperti kamu. Menurut websitenya nih, Veles, kamu juga bisa lakukan virtual shopping dari rumah kamu sekarang juga, cuma di designer outlet Pandor. Perjalanan kita dimulai dari Budapest ke Pandov yang memakan waktu kurang lebih 180-190 km aja dengan waktu tempuh kurang lebih 2-2,5 jam lah. Selama perjalanan kamu juga bisa nikmatin berbagai view dengan pemandangan yang indah di sekelilingnya. Guys, sekarang kita lagi mau ke Pandov, salah satu outlet terbagus ya, dan paling lengkap yang ada di Austria ya. Kalian harus datang ke sana. Pokoknya keren banget, pokoknya saran ini kita akan belanja di Pandov. Ikutin, jangan sampai ketinggalan. Denmark beli di Indonesia. Kita tidak seperti ini. Welcome Austria. Sekarang semua berubah. Ya, mungkin sekali yang dulu sebentar. Udah baru masuk lagi. Kita udah lewatin perbatasan Hungaria Austria dan kita sudah di. Jadi kita udah sampai di mana, Jo? Kita udah sampai di Pandov. Pandov. Ya, jadi tempat shopping paling gila, paling luas yang ada di Austria. Austria. Jadi kita akan muter-muter di Pandov ini. Kita abisin semua duit kita ya, Jo ya. Abisin ya semuanya ya. Pokoknya ada yang tersisa. Benar. Semua apapun Adidas sampai Gucci semua ada di sini. Ada di sini. Pokoknya ikutin kita terus, kita akan tunjukin ke kalian keseruan di tempat ini. Terus keunikan tempat ini dan ada apa aja, Jo ya. Alright. Dijamin gak nyesel. Tonton terus ya. Yeah.
Udah jam 1 nih. Kita mau makan siang dulu. Kita udah sampai di Pandof. Ini terbesar sepanjang sejarah hidup gua, ini fashion terbesar. Heading to Pandor. Sampai di Pandor. Ah, gila. Asik. Ya, kita lagi nunggu yuk. Ambil dulu poin F. Jadi kita mau makan dulu apa mau ngapain nih? Kita shopping. Shopping dulu. Tadi amplop-amplop yang tebel-tebelnya mana tuh? Oh, itu tuh amplopnya di situ tuh. Nyangkut naik bus. Yuk, kita kumpul jam 5 ya. Di Adidas. Ini Adidas. Ya, ini Adidas. Jadi ya, nanti kumpul jam 5 di Adidas. Jam 5 di Adidas ya. Kalau Bapak Ibu mau mengurus tax refund, adanya di pusat informasi di satunya lagi di tengah-tengah. Di dekat ada bundaran ya. Ini untuk buku. Ini kupon ambil daging ya? Iya. Jangan berebut ya, ambil daging. ada mapnya di dalam. Mel gua di dash dulu gitu. Yuk, silakan jam 5 ya, jangan terlambat. Kita kumpul di sini. Dalamnya ada map nih, saya kasih lihat ininya. Lakan. Kita di sini, berarti ke sana lagi. Kita di sini, ya? Kita tinggal jalan ke sana. Kita udah di ujung sebelah sini, jadi posisinya begini. Nah, ya. Oke. Happy shopping. Ini apa nih kok yang ini nih? Oh, ada list toko-toko yang diskon. Ya, lalu juga ada kartu satu kartu untuk mana? Nah, oh, itu yang diskon itu. Ini. Ya, ekstranya. Ya, doang ya. Ya, nih. Buat satu pembelanjaan dong. Betul. Gucci, Prada, Bos, semua dibagi duit. Jadi kita mau habisin duit. Aja ya. Berapa kita mau cari Gucci? Masuk Adidas dulu, Jo. Shooting video aja. Kamu jadi artis gak cocok, Jos. Like funny. sekarang sekarang cool aja deh. Jadi kayak jalan cool. Kayak jalan cool kayak orang Paris. Enggak, stay di situ. Kamunya tajam mandang kamera. Dingin banget. Makan ya. Dingin banget. Makan dulu yuk. Nah, mana? Asia Kokos Burger King. Ini enggak berarti. Empe di mana empe? Ah, empe di sini nih. Mal kami lah mau makan empe. Asia Kokos mau habis. Ini mapsnya nih. Ada Puma, ada Guess, Escada, Diesel. Iya, di sini guys semua dimakan. Oh, ada Armani, ada Tod's. Tapi LV di sini enggak ada, guys. Jadi Veles, outlet Pandorf ini juga merupakan salah satu yang terbesar di seluruh Eropa. Dan nggak cuma shopping aja, di sini kamu juga bisa nikmatin kuliner-kuliner atau foto-foto di berbagai spot ya. Dan di sini kamu juga bisa ketemu turis-turis dari seluruh dunia.
Oh. Okay. Siap mau bayar gini? Ada? Nah, ada enggak tambahan? Sini ada WiFi ya? Tutup. Ada di sini. Buka. Kita makan dulu nih, fish semuanya terbaikan. Terbaikan? Karena sini ngantri banget ya. Oke, enak. Tapi tertip ya? Tertip, ngantri. Too colorful? Do you have something like black? I don't have black. Oh, this blue. I like something like this, but yeah. No, not anymore. Gotta just be honest, love it in my bed. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt. Berapa ya? Cari-cari aja nih banyak diskon. Mana mana? Oh, 70%. Oke, Hiroshi Velas, itu tadi sedikit cerita seru gue bareng teman-teman jalan-jalan ke Eropa Timur sebelum pandemi terjadi. Gimana nih Velas? Seru banget kan? Jadi tunggu apa lagi Velas? Langsung cus yuk ke episode selanjutnya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komennya ya. Dan jangan lupa follow IG, Twitter, Facebook gue, gampang aja Hiroshi.story. Dan kalau kalian punya ide-ide tempat cerita seru lainnya yang pengen gue review, gampang aja kalian tinggal kirim email ke hiroshi.request@gmail.com. Oke, okay, see you on the next video. Ciao!